Hello gang, what's up? Welcome back to another video. So, disebabkan kita semua dah lama tak dapat travel, dah lama tak dapat naik gunung, geramnya tak dapat naik gunung, mungkin ada pakaian kita, equipment kita dah mula rosak disebabkan kita silap dalam menyimpan barang-barang ni. So, hari ni aku nak share macam mana kita nak simpan equipment kita dan juga pakaian kita dengan betul supaya ia tidak rosak kalau kita simpan dalam satu tempoh yang lama. Stay tune dan teruskan menonton video ini. Yeah! Okay gang, so aku sendiri pun dah lebih setahun ni sejak daripada COVID-19 kita tak dapat travel. Aku sendiri baru hari ni nak kemas balik barang-barang aku, nak simpan dengan cara yang betul. So untuk kita simpan barang-barang ni, mula-mula kita kena pastikan barang-barang ni semua kita dah bersihkan terlebih dahulu. Okay, contohnya macam aku punya jaket ni, sepatutnya aku dah bersihkan dulu sebelum aku simpan dalam satu tempoh yang lama. Kita kena keluarkan semua barang-barang dekat dalam poket dia. Kalau ada bekas sisa-sisa makanan yang tumpah, air yang tumpah, kita dah kena bersihkan dulu. Mungkin aku akan buat satu video yang lain bagaimana untuk bersihkan kotoran di jaket kita. Kalau kita simpan sebelum kita bersihkan pakaian kita, mungkin jadi macam aku ni. Okay, so ini aku punya jaket yang lain. Aku simpan dulu, balik daripada trip aku, mungkin aku tak basuh, aku tak bersihkan dulu. Akhirnya kalau korang nampak ni, dekat dalam dia dah berkulat. Okay, bila aku check tadi, aku buka, dekat dalam dia siap ada coklat guys. Coklat dah lama gila, dah bertahun, dah setahun lebih duduk dekat dalam jaket ni dan dah berkulat. So mungkin jaket ni aku rasa boleh jadi rosak lah. So aku tantang korang semua jadi macam aku. So hari ni aku buat video ni khas untuk korang, macam mana kita nak simpan jaket-jaket equipment ni macam ini dengan betul. Korang pun tahu jaket-jaket macam ini memang mahal jugalah. So memang kita perlu cara teknik penyimpanan yang betul, okay, supaya barang-barang ni kita boleh gunakan lagi dengan satu tempoh yang lama. So kebanyakan kita akan gantung kita punya jaket macam inilah. Macam aku juga. Sekarang aku gantung jaket aku ni dengan hanger. Ada yang gantung dekat dalam almari, ada juga yang gantung dekat luar yang open space. So sebenarnya menggantung jaket dengan cara begini sebenarnya kurang baik guys. Sebab apa? Bila kita gantung jaket kita macam ini, okay, di bahagian sini, bila kita gantung dengan satu tempoh yang lama, kemungkinan kita punya jaket ni akan berubah dari segi shape dia, terutama down jacket yang macam ini. Disebabkan di bahagian ini semuanya ada down, material down dekat dalam dia. Bila kita gantung dalam tempoh yang lama, down tu akan berkumpul dan akhirnya kita punya jaket ni dia akan berubah shape tau. Kalau kita pakai nanti, dia mungkin dah menggelebih terturun ke bawah bila kita gantung terlalu lama. So sebenarnya aku sendiri silap, kita tak sepatutnya menggantung jaket-jaket ni dengan menggunakan hanger. Okay, kalaupun kita nak gantung, kita perlukan hanger yang lebih baik, yang ada padding. Hanger yang macam ini sangat tak bagus untuk kita gantung pakaian, terutama down jacket. Okay, disebabkan bahagian sininya agak tajam. Okay, so korang pun tahu ada satu jenis hanger yang di bahagian sininya lebih tebal, lebih lebar, ataupun padded hanger. Okay, biasanya orang guna untuk menggantung blazer ataupun baju coat. So kalau nak gantung jaket, gunakan hanger yang ada padding dekat bahagian tepi dia. Tapi yang terbaik guys ialah jangan gantung dengan hanger. Okay, disebabkan ada jaket-jaket yang macam ini, dia agak berat di bahagian bawah. So gravity akan menarik bahagian jaket ni dan ia akan merosakkan bahagian sini dia. Yang terbaik sebenarnya ialah kita kena lipat. So aku tunjukkan macam mana cara kita nak simpan jaket ni dengan betul. So mula-mula kita buka hanger ni dulu, kemudian kita pun lipat jaketnya. Okay, lipatlah lebih kurang macam mana. Mungkin ada teknik lipatan yang lebih baik lah. Ni aku biasalah orang lelaki, lipat sembarang aja. Tapi jangan terlalu dipadatkan. Okay, macam ini mungkin aku masukkan dekat dalam hoodie dia. Okay, kemudian bila dah lipat,
Sebenarnya kita kena simpan di dalam bekas yang breathable. Macam ini ia adalah bekas yang breathable yang dibuat daripada cotton. Bermaksud kalau kita simpan dekat dalam bekas yang macam ini, okey, dia akan ada aliran udara walaupun kita dah tutup. So, udara tetap boleh masuk dan keluar daripada bekas ini. Ini adalah antara bekas yang bagus untuk kita simpan jaket-jaket kita. Okey, sama juga dengan jaket-jaket yang macam ini adalah jenis waterproof ataupun Gore-Tex jacket. So, sama juga kita simpan, kita buang dia punya hanger, jangan gunakan hanger, dan kita lipat macam tadi. Okey, kita lipat dan kita simpan dekat dalam bekas yang breathable. Okey, jangan simpan dalam bekas yang tidak ada pengaliran udara. So, ini macam aku cakap tadi adalah antara bekas yang sangat baik. Tapi jangan terlalu padatkan. Bila kita punya pakaian kita terlalu banyak, jangan tekan dengan padat . Mungkin disebabkan kita tekan tu, aliran udara tu pun tak dapat mengalir dengan baik. Sama juga dengan jaket yang macam ini. Ini adalah jenis fleece jacket. So, jaket macam ini kita boleh pilih untuk menggulung. Nak kita nak gulung pun boleh, tak perlu nak lipat macam tadi. Sebab kalau kita gulung, kita akan lebih jimat space. Okey, contohnya aku dah lipat macam ini. So, kita gulung. Ini pun boleh untuk jaket-jaket yang jenis kain yang macam ini. So, ramai antara kita juga yang menyimpan pakaian dalam bekas kontainer yang macam ini. Plastik yang tertutup, yang tak ada pengaliran udara. Sebenarnya menyimpan equipment dalam bekas yang macam ini adalah kurang baik, guys. Disebabkan kontainer macam ini sebenarnya tak ada pengaliran udara dan barang dekat dalam dia mungkin boleh berkulat disebabkan moisture ataupun keadaan lembap dekat dalam ni, dan ia boleh jadi berkulat. Contohnya, aku simpan barang-barang ni, nampak ada yang dah mula berkulat. So, aku kena keluarkan dan simpan dalam bekas yang lebih baik yang ada pengaliran udara. Untuk down jacket, biasanya bila kita beli, ia akan datang dengan satu bag yang macam inilah, yang biasanya mudah untuk kita bawa dan ia boleh kompres supaya menjadi lebih kecil untuk kita masukkan dekat dalam bag. Sebenarnya untuk menyimpan dalam bekas macam ini adalah kurang baik. Sebab bila kita simpan down jacket kita dekat dalam ni, dalam keadaan dia kompres, dia punya material down dekat dalam dia tu akan kompres, guys. So, kita perlu keluarkan dekat dalam jacket ni sebenarnya ia ada bulu angsa bagi Goose Down original, ia adalah bulu angsa lah. Ada juga yang jenis sintetik. Macam mana pun, bila kita simpan dalam keadaan kompres dekat dalam bag yang macam ni, ia akan berkumpul dan dia mungkin merosakkan material down tu sendiri. So, kita keluarkan daripada bekas yang macam ini dan kita lipat dan simpan dalam bekas macam yang aku tunjukkan tadi, yang jenis breathable. Ataupun boleh juga gunakan hanger juga macam aku cakap tadi, tapi perlukan hanger yang special yang ada padding di bahagian bahu dia. Sama juga dengan sleeping bag, guys. Okay, sleeping bag sebenarnya kita tak boleh simpan dalam keadaan yang macam ini, okey? Dia adalah kompres. Jadi, material dekat dalam dia kompres dan tertekan. Jadi, untuk kita simpan dalam satu tempoh yang lama, kita kena keluarkan, okey? Macam aku punya sleeping bag yang ini, aku akan keluarkan daripada dia punya bag dia dan biarkan dia terbuka macam ni, dan kita simpan dalam keadaan dia terbuka dan loose. Okey, jadi dia punya material down dekat dalam sleeping bag ni, dia bebas dan tak terkompres ataupun tertekan duduk dekat dalam beg kecil macam ni. Okey, ini adalah satu cara penyimpanan sleeping bag yang betul. Sama juga dengan equipment-equipment kita yang lain. Contohnya ini ialah fleece pants. Okey, kita boleh simpan sama macam jaket tadi, tapi fleece pants kita boleh gulung kita boleh gulung dan kita simpan dalam bekas yang macam ini, yang jenis breathable. Sama juga macam kita punya glove yang waterproof. Semuanya kita perlu simpan dalam bekas yang breathable. Kemudian, bila kita dah simpan dalam bekas yang macam ini, kita boleh simpan dekat dalam almari ataupun mana-mana tempat. Yang penting tempat itu ialah mesti kering, sejuk dan gelap. Okey? Untuk kita simpan barang-barang yang macam ini, kita perlukan tempat yang sejuk, bersih, kering dan gelap. Kenapa tempat yang kita simpan tu perlu sejuk? Sebab barang-barang yang macam ni, tempat yang paling sesuai untuk kita simpan ialah keadaan temperature lebih kurang 23 darjah Celsius. Okey, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk juga.
Kemudian ia mesti kering. Jangan simpan di tempat yang lembap. Kalau tempat kita tu agak lembap, mungkin kita ada bilik ataupun almari keadaan dia lembap, kita boleh gunakan dehumidifier. Okey, ada satu bahan yang kita boleh beli kat pasar raya untuk menghilangkan keadaan lembap dekat dalam almari. Jangan gunakan ubat gegak, guys. Ubat gegak ni sebenarnya tak bagus untuk pakaian-pakaian macam ni sebab kimia dia tu boleh merosakkan pakaian kita dan bau dia juga pun tak sedap. Okey, kemudian tempat tu juga mesti dalam keadaan yang gelap, okey? Sebab bila kita simpan di tempat yang terang, sama ada terang oleh cahaya matahari ataupun cahaya lampu, sebenarnya ia boleh merosakkan warna. Dalam satu tempoh yang lama, warna dia boleh turun. Dan kalau pakaian tu berwarna putih, dia punya warna boleh berubah menjadi kuning. Dan paling penting, tempat yang kita nak simpan tu juga mestilah bersih. Maksudnya tak banyak habuk, jadi barang-barang kita ni tak adalah berabuk, kan? Okey. Jadi penting tempat untuk kita simpan tu mesti sejuk, kering, gelap dan juga bersih. Ia juga bertujuan untuk mengelakkan barang-barang ini daripada berkulat macam jaket aku tadi. Sama juga macam mana kita nak simpan technical gear kita yang lain. Contohnya macam ice axe. Kemudian kita punya sunglass. Okey. Barang-barang yang macam ini kita perlu simpan di tempat yang sejuk, gelap, kering dan bersih. Okey. Kalau kita simpan di tempat yang agak panas dan juga high humidity ataupun tempat yang lembap, dia punya getah ada ni, bahagian getah-getah ni mungkin mengeras ataupun boleh jadi cepat reput. Okey. Sama juga dengan kita punya ISX, ada bahagian-bahagian getah ni dan juga tali dia pun semuanya mungkin boleh berkulat. Kemudian sama juga equipment climbing kita, contohnya tali. Okey. Contohnya tali. Tapi tali ni kita perlu extra precaution lah, ataupun extra care, disebabkan tali ni dia ada macam tempoh hayat dia. So kita kena check berapa lama tempoh hayat dia yang kita boleh simpan. Kemudian barang-barang yang lain, contohnya macam jumar, okey, macam carabiner, macam climbing aid yang lain. Barang-barang yang macam ni pun sebenarnya kita perlu simpan di tempat yang sejuk, bersih, kering dan gelap. Dan juga ada airflow. Jangan simpan di tempat yang tak ada pengaliran udara macam bekas ni. So sebenarnya ia agak kurang baik lah. Okey, lebih baik kita simpan dalam bekas yang ada pengaliran udara. Alright guys, so aku harap video kali ni korang dapat tahulah macam mana nak simpan barang-barang ini dengan betul. Aku sendiri pun hari ni baru nak simpan dengan betul, dah setahun lebih simpan. Mungkin ada barang aku pun yang mula dah rosak, jadi aku kena baiki cara penyimpanan aku. So jumpa lagi dalam video akan datang dalam Alpine Tips. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni. And jumpa lagi dalam video akan datang, gang gang. Yeah.